Hai, saya Ikuto. Ini adalah beberapa aksi menarik yang berlaku di MSL minggu ketiga. Kerja keras Tuturu berakhir dengan Zain mencuri log. Oh, menyerang sangat bahaya. Zain berjaya mencuri. What was that, Zain? Hina dengan Natalia mendukung pasukannya untuk mendapatkan kemenangan. Apa yang dilakukan di sini walaupun dengan Brute Force Breastplate, Nina mencakar saja belakang. VL dihantar tepat kepada lemah. Winter Transit telah dibuka. Kenapa dia dive ke dalam turret ya? Ya, satu persoalan. Dive telah dilakukan Nina. Nina backdoor. Nina boleh dikatakan adalah MVP untuk game ini. Liam melompat masuk, menyelamatkan Lyman dan memberikan double kill kepadanya. Just no limit, damage yang sangat tinggi. Tetapi ultimate yang agak lewat, damage dikeluarkan dan double kill untuk Lemon. Musim memburu untuk Zian menembak Kram yang bermain high loss dari jarak jauh. Dan wow! Lemau mengajar kita erti jangan menyerah kalah. Namun, Lemau memberikan flicker untuk melarikan diri, ditarik dan terus ditolak. Lemau cuba untuk melarikan diri. They see me rolling, they hating.